Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, Pak. Sehat, Pak. Sudah pada makan belum? Sudah, Pak. Sudah. Salat udah belum? Salat yang belum ya? Halo, sudah alhamdulillah. Kalau belum nanti jangan lupa habis belajar kita kalian sholat dulu. Iya, jangan sampai tinggal sholatnya. Terus itu yang pertama. Nah, itu paling utama. Karena kita orang muslim harus sholat. Oke. Yang kedua, nah jangan lupa jaga kesehatannya ya dengan cara rajin cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau keluar rumah pakai masker. Dan yang ketiga, jangan dekat-dekat dengan kerumunan, jadi jauh-jauh. Minimal dengan jarak dengan orang lain itu 2-3 meter supaya terhindar dari virus corona. Oke. Iya, itu pesan dari Bapak. Terus yang selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang materi variasi gerak dasar berlari. Hari ini mau Bapak evaluasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami dan mempraktikkan tentang variasi gerak dasar berlari. Hari ini kita belajar tentang ini, variasi gerak dasar berlari. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat memahami variasi gerak dasar berlari serta dapat mempraktekannya. Ya. Lari itu adalah gerakan melakukan kaki yang dilakukan dengan intensitas lari yang cepat, langkah yang cepat. Berarti lari itu langkah kakinya cepat. Itu perbedaan lari dengan jalan. Ya, jadi bisa membedakannya. Terus iya. Hari ini kita masuk ke materi yang pertama, lari ke depan bolak-balik ya. Yang kedua, lari ke depan mengangkat lutut ke depan bolak-balik, masih sama yang kemarin. Dan yang ketiga, lari ke depan tumit menempel ke pantat bolak-balik. Itu tiga gerakan ini yang kamu peragakan. Terus yang ketiga, cara melakukannya. Cara melakukan gerak lari ke depan bolak-balik, perhatikan ini. Kedua, cara melakukan lari ke depan, lutut diangkat. Ingat, lutut diangkat ke depan bolak-balik. Yang ketiga, cara melakukan lari ke depan, tumit menempel ke pantat bolak-balik. Perhatikan, kelihatan nggak nih videonya? Kelihatan? Oh, asik. Oke, ini buatan Bapak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Indrawan di Asyiknya Belajar PJOK. Anak-anak, sehat semua kan? Masih ingat pelajaran? Dengar, Pak. Bapak, boleh minta izin nggak? Baterai saya mobil, saya matikan sebentar. Boleh. Kita akan belajar tentang materi atletik, yaitu tentang variasi gerak dasar berlari. Tinggal perhatikan gambar di sini. Cepet, Bu. Lihat gerakannya ya. Gerakan bola. Sekarang gerakan yang kedua, perhatikan. Lututnya diangkat tinggi rata-rata air. Tugas lari praktikan. Oke. Itu adalah video pembelajaran tentang praktik variasi gerak dasar berlari. Yang pertama, maju lari ke depan bolak-balik. Yang kedua,
Lari apa tadi? Mengangkat. Mengangkat lutut ke depan bolak-balik. Yang ketiga apa tadi? Lari mengangkat tumit ke belakang, menyentuh pantat bolak-balik. Oke. Ada pertanyaan anak-anak tentang materi yang sudah Bapak share tadi? Silakan. Nada, silakan bertanya. Ayo, enggak apa-apa. Iya, Bapak mau nanya ini, Ilham, gerakan yang pertama tadi apa? Lari ke depan. Apa Ilham? Lari ke depan. Bolak-balik. Nada, gerakan yang kedua apa? Lutut diangkat menyentuh Lutut diangkat bolak-balik. Oke, diangkat setinggi pinggang ya, bolak-balik. Amirul Haji, yang ketiga apa? Lari ke depan. Apa? Tumit menempel ke pantat, bolak-balik. Iya, jadi itu tiga aktivitas gerak yang harus kalian lakukan. Karena waktu kita terbatas, ini tinggal 4 menit. Untuk tugas, ya, kalian videokan yang belum mengumpul videonya, nanti dikirim ke Bapak, ya. Kemudian, Bapak apresiasi kepada kalian yang sudah bergabung pada Zoom Bapak sore ini. Ya, mungkin malam itu masih belum maksimal karena banyak yang nggak dengar ya Ilham ya, Nada ya, Fadel. Iya Pak. Iya, jadi kita ulangi lagi. Terus untuk penilaian sikap dengan kamu join di sini atau bergabung di Zoom ini, Bapak sudah memberi nilai plus karena kamu bersedia. Ya, yang kedua penilaian pengetahuan nanti akan Bapak share dalam bentuk soal live worksheet seperti yang kemarin kita ujian MIT itu. Pengisiannya mudah ya, tinggal tekan selesai ya. Ya Pak. Iya. Terus yang terakhir, yang belum mengirimkan video, Bapak tunggu sampai besok atau 2 hari setelah pertemuan ini supaya Bapak bisa menilai gimana gerak yang benar dan salah yang telah kamu kerjakan. Nanti video ini akan Bapak share di YouTube. Kamu bisa tonton ulang gimana kalian beraktivitas pada hari ini ya. Nanti teman-teman kamu juga bisa menonton. Jadi bisa mendorong teman-teman kalian supaya semangat belajar memakai aplikasi Zoom. Kalian gimana pembelajaran dengan aplikasi seperti ini? Senang nggak? Senang? Menarik nggak? Menarik ya. Kita lebih bisa bertemu ya, tatap muka langsung, bisa ngobrol, bisa bertanya langsung. Beda dengan hanya melalui WA ya. Kalau WA kan hanya ketikan saja, kalau ini kita melihat muka gurunya dan muka siswanya. Oke, Bapak rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya? Terakhir kali? Ada? Tidak ada. Iya, Pak Del. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, nanti ada materi yang baru. Bapak masih berharap yang lainnya bisa ikut bergabung. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mau apa?